Aduh. Queen, kamu tuh kayak warteg, Queen. Aduh, dikomplain mulu nih, udah kesempatan nih jodoh nih. Kalau bisa. Sederhana namun berkualitas. Ya. Yeah. Oh. Ya gila sih. Yo, welcome back with me. Mungkin akan di video kali ini ya, kembali lagi dan lagi. I'm here for you, baby, ya kan? Oke ya, di video kali ini ya gue mau coba kembali mereaction videonya Kopral Jono. Dan kayaknya gue semakin penasaran dengan cerita kelanjutannya dia sama Queen cuy ya. Gue mau tahu apakah berlanjut hubungannya, apakah bisa beneran sampai ke jenjang pernikahan, ya gue gak tahu ya. Dan kali ini gue tuh nge-reaction yang part 2-nya. Di video kemarin tuh kan part 1, ini sekarang part 2-nya. Ini prank global pakai tampilan bot baperin cewek master sampai songong sampai diajak nikah part 2. Itu panjang banget sumpah judulnya. Ya udah, kita akan langsung mulai ya, kita akan melihat bagaimana Kopral Jono memikat hatinya Queen lagi ya. Nih pasti bakal banyak gombalan-gombalan seperti di video sebelumnya gitu. Jadi udah ya, jangan lupa dulu di subscribe sebelum kita mulai ya. Gue mau gak mau tahu buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu cuy di bawah, karena penting sekali ya. Supaya apa? Supaya gue tuh semakin semangat untuk rajin upload video untuk kalian cuy. Ya ya udah, laksanakan dah. Ya udah, pokoknya langsung aja gas. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif terbaru kalau misalnya gua upload video cuy ya. Jadi kita langsung aja mulai ya. Gua penasaran banget nih sama ceritanya si Jono dan Queen, apakah semakin dekat atau gimana gitu ya. Jadi kita langsung aja cus ke videonya ya. Cus. Kamu enggak pernah salah di mata. Oke, kita sudah mulai ya. Oke, Jono enggak pernah salah di matanya Queen nih. Mau ngapain nih? Oi. Oke. Ikan hiu makan tomat. Oke. Apa nih? Apa? I love you so much. Ting. Oke, John, balik. Gila di awal tuh. Pasti ntar ada nih ya. Ntar di highlight-nya itu. Lagi sama Kopral Jono di Goz ya, kan. Ya. Gile. Oke, John. Jadi di video kali ini aku udah pakai karakter Ford ya, kan. Oke, pastinya mau ngeprank lagi nih. Udahlah, kalian udah tahu pasti kalau aku udah pakai karakter gak jelas ini ya. Kita udah pasti mau ngeprank ya, John, ya. Beneran tampilan. Jadi di video kali ini aku mau ngeprank, John, ya. Udah pakai karakter lagi, Ford ya, kan. Udah pakai tank top juga nih. Biar aman, John, dari pandemi corona itu. Kita harus safety banget ya, kan. Kita harus pakai kacamata yang berbahan tank top. Lagi dipakai itu itu BH kali itu. Biar aman, nggak tembus angin. Ya udahlah. Aku pengen tahu mulut John, ditutup dong. Mulut ditutup bukan mata. Itu kayak up. Ya ada notif. Hey bot, jelek dari ayo mabar. Queen. Oke, udah minta WhatsApp-nya gitu, udah tukar WhatsApp ya. Oke. Ngechat apa nih dia, Joni? Ngechat apa nih? Hey bot, jelek, ayo mabar. Aduh. Oke. Langsung kita balesin pakai pantun aja kali ya, Joni. Oke. Ya. Udahlah. Mau digombalin lagi nih pasti nih. Oke. Nanya kamu lagi sibuk enggak? Di dekat barang antik. Oke. Enter ya, kan. Oke. Aduh, gue jadi agak-agak tunggu gue balas ini, John, ya. Waduh, udah deg-degan nih, John, ya. Cakep. Oke. Okay. Cakep lagi, peka bener. Kak Queen peka juga ya, jadi udah lah. Peka banget anjing. Ini idaman para pria ya, kan. IPP. Yeah, betul. Udah langsung kita lanjutin, John, nih pantunnya ya, kan. Oke, apa nih? Ada apa, Kak Queen cantik, ya? Nah. Ini. Kasih emot dong, ya. Aduh. Apa nah, sih? Bales. Lah. Apa? You make my heart feel happy. Hah? Artinya kamu membuat hatiku sangat senang ya. Merasa senang. Malah balenya pakai bahasa luar angkasa loh ya. Aku enggak paham ya. Iya. Sumpah, John. Maklum ya, soalnya dulu waktu SD tuh aku waktu pelajaran bahasa Inggris tuh aku polos. Tinggal ke kantin ya, kan. Jadi kantin maklum kalau nih, John, ya, kalau gak paham ya, kan. Gimana nih, apa ya artinya ya? Apa, Cuk? Cari dong. Oh iya, John. Terjemahan. Oh iya. Yeah, di sini kan aku punya aplikasi Yudictionary ya, pastinya. Yudictionary ya, kan. Oke lah. Yang buat translate. Jadi di Yudictionary itu ada fitur yang namanya Magic Translate, Jona. Oke. Kita pakai itu aja ya kali. Ya. Biar gak kelihatan bego-bego amat ya, kan. Oke, kamu membuat hatiku merasa bahagia tuh. Udahlah. Masa gimana? Mau ngepick cewek ya, kan, malah gak bisa bahasa Inggris. Ya udahlah. Malu-maluin, John. Harus bisa bahasa Inggris. Udah langsung kita pakai aja, John, ini buat translate, kan. Nah.
Nah, tapi sebelum pakai, John, kita harus nge-setting aplikasinya dulu nih, dan kita harus ngasih izin akses Pilates promosi ya, mantap Haladim. Dan kita harus ngasih akses Pilatesnya ya. Maaf, John, sumpah asli gak bisa bahasa Inggris ya kan. Jadi buat kamu yang mau speak-speak cewek, nah bisa nih pakai aplikasi YouDictionary ya. Oke. Jadi aman, Jo. Kalau gepetanmu ngomong Inggris tuh langsung tancap gas gitu, gak pakai mikir lama, lola gitu ya. Oke, langsung kita cobain aja ya, John ya. Nah, kita langsung cobain aja nih, John. Kan udah tadi caranya gampang banget, John. Jadi di bagian itu yang ada gambar panahnya itu, nah kita ketuk tuh, nah kita arahin tuh ke yang mau ditranslate yang mana ya. Nah, bahasa Indonesia nya keluar, cuk. Okay lah, ternyata artinya kamu membuat hatiku merasa bahagia. Aja yaudah. Ternyata dia baper ya, John ya. Okay lah, kalau gitu langsung kita balas sih, John ya. dia apa ini? Makasih bot. Dasar kamu gombalin mulu, bot. Baper kayaknya, Jin. Yaudah lah, kita langsung balasnya ya kan. Iya, kan namanya ada kesempatan. Aduh. Nah, iya gimana ya? Namanya ada kesempatan, ya pepet terus lah kan, Jin ya. Tanpa ragu ya kan. Anjing, langsung belak-belakan dong. Ya. Bagus. Udah kuih mabar. Kuih mabar, OTW banter kak Queen ya kan. Kasih emot love dulu. Nah kan. Ini Oke lah. Jadi gak jadi gagal, cok. Udah lah, jadi mabar hari ini. Gak usah ngeprank dulu ya kan. Kalian sabar. Kok Pak Jono juga butuh asupan ya, cok. Oh iya, kok Pak Jono butuh kesenangan juga. Dia butuh wanita. Oke. Malah diajak mabar ya kan. Aduh, kapan lain ya kan. Aduh. Gak apa-apa lah, gak jadi ngeprank dulu ya. Gak ngeprank dulu tapi mabar sama Cici ya. Sama Kak Queen. Aduh. Udahlah, kita nunggu di invite kayaknya, John. Ini mana? Oh, dalam grup dia. Nah nih. Oke, nah. Sudah masuk. Halo Kak Queen. Berdua dengan Queen. Halo. Ini dibales halo aja tuh udah seneng banget pasti Jono tuh. Halo. Ini bentar nih ada Angel sama Mamca. Oke. Ada Angel juga. Ternyata enggak cuma gue dong. Aduh, Angel sama Mamca dong. Hey, ini Angel yang kemarin tuh. Ini Mamca yang Manda itu ya? Iya, Chan. Oh iya. Okay. Aduh, pokoknya itu lagi sih, Jun. Apa? Buat. Oh iya. Terus ganti sana, masa hitam. Kita yang mau ganti alok, enggak nafsu. Gimana? Masih aja. Aduh, hitam enggak nafsu dong. Kayak gitu dong, enggak boleh rasis dong sama kulit. Iya, bentar aku ganti ya. Oke. Ganti apa nih? Malah dikatain suruh pakai ya kan, pakai karakter A. Ya udahlah, belum tahu dia kan. Kalau udah pakai karakter Alok nih kita nih. Ganteng sekali. Ganteng maksimal. Ya udah, kok bubar? Kita aja ya gitu lihat. Nah. Mana tadi Angel? Nah, udah ganteng kan? Gil. Dia walaupun bandel yang masih jelek. tapi kan udah gandeng, udah bersih nih, udah mandi tadi. Sampo juga nih. Iya. Berubah ya. Pakai sabun whitening. Enggak pakai sunlight, Bapak. Kata gitu. Pakai sunlight keset dong. Ini tadi ngomong-ngomong, kalian kalau tidur tuh bangunnya pagi apa siang? Pagi lah. Siang. Siang. Aduh, kebo kamu mah. Tapi aku juga siang sih. Terus kenapa? Kalau bangun siang tuh namanya apa? Kesiangan. Astagfirullah, ya kebo lah. Astagfirullah. Tapi enggak salah juga sih mereka bilang kesiangan namanya. Ya siang. Jadi bangunnya kebo gitu. Jadi kekeboan. Kok Queen diem aja, ngapa ya ini?
Iya, kenapa tuh? Kau kenapa, Queen? Gak kenapa? Ada apa gak sih? Gak tahu. Gak tahu aku. Tapi aku kenapa ini lo masih bingung namanya kalau tadi lo yang aku tanyain kalau bangun siang namanya apa? Kesayangan. Astagfirullah. Kalau bangun siang namanya kebo. Ah, emang kebo. Paling bener tuh bangun rumah tangga sama kamu. Yes. Semua dikembali. Semua gak jelas aku lo. Gak jelas aja. Pusing pala saya. Oke, okay. Turun mana yuk? Gaskan kopi lah. Dia udah bapak masuk ya ke gameplaynya. Nah, oke, okay, mau turun bapak, di apa tuh? Nomor tower ya. CT. Oh enggak, enggak lewatin CT nih. Kenapa? Kenapa? Win? Kenapa? Enggak tahu, aku habis putus. Yo. Serius? Wah gila sih, ini kesempatan banget anjing. Wah gila. Ya betul. Habis putus dong katanya John. Baru aja semalam. Bisa lah deh kan. Kita sepik sepik ini. Bangsat. Bisa lah. Ngapain sepik sepik? Kita sepik sepik. Kesempatan deh. Tinggal tas John. Apa? Ada tas? Oh single. Oh single kak Jono. Aku ya single mam. Single mom dong. Single mom. Single orang dia cowok single mom dong. Sumpah. Tuh, kau sama si Queen aja, Jun. Ini. Eh? Aduh. Sama si Queen aja, si Queen kan baru putus tuh. Ya, ada pacar. Sama pacar banget, bangke. Sama Queen aja. Manca tuh. Manca sama Queen. Iya. Aduh, kasihan nih kak Queen nih. Emang iya, tak semalam putus? Iya, aku diputusin. Ini. Gara-gara apa? Gara-gara aku kurang mon... Apa sih? Bisa begitu? Kok bisa tuh? Kok bisa. Aduh, ya? Parah itu cowoknya. Parah banget, coba. Cuman lihat dari fisik doang. Apa? Itu pasti belum pernah... Itu pasti sekolahnya di SD negeri ya? Iya, itu ininya si Giselle. Oh iya! Oh iya! Aduh... Pantesan sekolah di negeri, soalnya nggak dikasih buku AHA. Apa sih? Tulul. Aduh. Queen, kamu tuh kayak warteg, Queen. Aduh, dikomelin mulu nih, udah kesempatan nih, Jono nih. Kok bisa? Sederhana, namun berkualitas. Ya. Yeah. Oh! Gila sih. Mantep banget ini, kesempatan banget ini ya. Aduh. Aduh, jadi seneng deh. Lama enggak dikombalin. Aduh. 9 jam aku enggak dikombalin. Waduh. Stop. Waduh. Ini ya. 9 jam iya. Katanya. Aduh. Aduh. Tapi emang putus 9 jam itu rasanya gimana sih? Ah, mantap. Dah. Mantap. Rasanya sendirian. Pepep. Wes, ada manusia, hati-hati. Wah, mati cuy. Sabar Queen. Iya, aku selalu sabar menunggumu. Ini petir lagi. Dikembalin balik ke. Astagfirullahaladzim, langsung di end lo. Parah. Kada AHA asli, kugas lah Dani. Queen mati cuy. Please, rame aing. Mana sih? Ya Allah sedih banget itu. Tuh. John, tolonglah John. Ini dia. Dapat. Enggak kepencet lo. Skidit. Enggak mati. Yang siapa sih ini? Skidit. Oke, yang lain. Queen DN lo. Waduh. Iya. Sedih. Sorry dia Queen. Dia galau itu. Sorry Queen. Gak apa-apa. Aduh, memang kayak dia suara ketahuan banget. Ketara banget tuh Queen lagi sedih pas waktu ini nih. Aduh. Rame. Astagfirullah. Udah kok di sana? Oke. Nah, udah kah? Ada lagi. Masih. Oke. Di apa di mana ya itu? Di hatimu. Aduh. Si Jun. Aduh. Ya aku mati. Ya Allah, sedih banget. Jun. Kamu sih terlalu barbar. Di depanku ternyata si Ade. Astagfirullahaladzim. Jangan diam aja dong. Capek antum. Apa itu dia di situ sumpah? Gabut kali ya. Lag kali dia. Kamu gak fokus gara-gara habis putus ya? Uh-uh. Ya Allah. Makanya disambung pakai lem. Yeah.
sudah membantu sekali. Ini bisa udah aku kahit di hati. Astagfirullah. Kamu cukup pecah pala antum itu nje. Gaskan tanpa ragu ya. Kau main-main sama Kak Queen ya. Oh, marah dong. Jono enggak terima kalau Queen mati. Waduh. Pening pala adik. Aduh, pening pala adik. Enggak usah dipikirin gitu. Tenang, ada Bang Jono di sini. Tuh. Ini Jono. Yo yo. Aku siap Siap mu di kala kenok. Carry mu di kala diamond 4. Oke. Dan mengantarmu ketika di luar zona. Iya. Mana sih? Okay. Benar. Benar kan? Oh iya. Yeah. Itu ada orang bukan? Oh, bukan. Kamu enggak pernah salah di mataku. Ini. Ini. Anjay. Jan. Oke. Okay. Ikan hiu makan tomat. Oke, okay, nih yang tadi nih. Apa? I love you so much. Hah? Garing. Garing. Support lagi. Apa? Enggak. Jal. Kamu di rumah enggak? Iya nih. Pinjam flash disk dong. Aku pengen transfer data cintaku buat kamu. Ya. Oh, Angel juga digobalin. Weh, ada orang kah? Marah nih, Queen. Bilang-bilang, nanti ya. Ku tembak kau. Queen, dibayar. Tusuk hatimu. Mana dia? Ya mati, Jono. Astaga, kamu itu berdosa banget. Ngomong-ngomong, tadi pagi Kak Giselle trending loh. Iya, anjir. Queen, kok kamu diam aja sih? Marah tuh. Gak tahu, gak bisa mikir. Loh, emang kenapa gak bisa mikir? Internetnya lo lah. Perasaan aku udah mati. Jonny, wah gila sih. Tapi gak apa-apa, di sini ada Jono yang siap menghidupin kamu sampai kita tua. Ya, cikot. Anjir banget. Gitu ya. Yoi. Tapi ngomong-ngomong kok sepi banget ya, kayak ini. Apa musuhnya sih? Weh, di depan saya ini napaknya. Skidit. Loh. Skidit. Pecah, copot pala antum ya. Emot dulu. Woi. Gimana lo, Jono? Skidit. Kasian dia, copot dia palanya tuh. Ini kalau satu squad ku ratain, waduh. Bahaya. Kamu gak usah bersedih lagi aku ya. Ada yang si abang nih. Weh, tidak boleh lari-lari bapak ini. Wah, ditabrak. Namanya Astagfirullahaladzim. Tembus dong. Wah, mati telat. Ngelek ya aku nih. 275 tuh, aduh. Aduh. Astaga, ini bener ngelek lo, John. Warna pinknya gede. 200, bro, 700. Queen. Iya. Yeah. Ini global ku ada 15 nih. Buat rumah tangga kita nanti. Ya. Amin. Amin pula diamin. Aman ya, Mandut. Wah gila sih. Aman dong. Sarangi lagi. Sarangi yo. Ya. Astagfirullahaladzim, Mandut. Di mana musuhnya? Mandut. Kamu lagi apa? Di mana? Mandut. Mana musuhnya? Trelim. Musuhnya mati. Wah. Ya. Maaf, Mandut. Astagfirullah, ya. Aku tidak bisa menolongmu. Cewek. Tapi sumpah. Aku mati. Kau kenapa? Aku mati. Kenapa kamu elimin? Kau gak ada jaringan. Kamu jauh dari aku. Iya, panjin, Dot. Apa sih? Kau marah lah pada sini jalan kita. Ajar lagi. Mana tuh? Mana tuh, Jal? Gimana rebutan? Itu sana dia. Hati-hati Bambang, kau nembak cewek yang salah. Tembak nih, Kopral Jono. Jono, kalau kau nggak bisa jaga aku, berhenti aja jadi lagi. Astagfirullah, kepala aku hilang, Kak, sumpah. Nggak mati. Anjay, Ando. Angel, aku sayang kamu, sumpah deh. Kalau kamu bisa nge-revamp. Katanya sayang aku. Tapi bohong. Salah, maksudnya. Maksudnya tuh itu. Maksudnya bukan itu. Pada rebutan dong.
Pak, okay. Tambah sayang. Kalau gini langsung damage-nya nambah. Wah, gila. Aku marah. Langsung marah. Aduh. Aduh. Gila marah begitu. Itu depan. Udah jadi sensei dia. Wow. Mati. Balik lobby boy. Ya kan. Aduh. Ikan teri makan Neo. I'm sorry. Mantap. Aduh. Oke, kita habis Buya di gimana nih kok Queen mati nih, aduh. Kenapa Queen? Ya kamu gak jagain aku, aduh, sih. Ya gimana ya. Lagi, aku udah berusaha jagain gak kamu, tapi kamu ini malah milih orang lain. Ya musuhnya asal main ke knock-in. Baru kamu nerima musuh kamu. Salah siapa? Kamu ditembak, diterima, ya di end lah. Kalau ada cinta mau... Apa? Iya, kan cinta membunuhmu. Ya, laki-laki. Itu merokok lah, Kak. Oh iya, ya, itu rokok juga sih. Dong. Eh, ngomong-ngomong, Maca Angel. Apa? Iya. Apa nih? Ini ada tiga hal di dunia ini yang gak bisa aku hitung. Apa tuh? Apa aja? Yang pertama, jumlah bintang di langit. Okay. Yang kedua, ikan di laut. Yang ketiga, cintaku padamu. Oh. Gitu. kasih love dulu. Eh, Queen marah dong ntar. Queen, kamu kenapa Queen? Ya makanya Playboy lagi kumpalin cewek-cewek. Aduh, Jon. Dia marah loh. Enggak Queen, tapi aku bener loh, cintaku kamu tuh kayak kecoa. Ah, kenapa? Kenapa? Enggak punah. Iya, enggak punah dimakan zaman gitu. Ya. Iya, apaan sih, basi? Katanya tadi sama aku, sekarang sama mereka kembali. Enggak jelas. Iya, maksudnya ini. Udah mati. Keluar dong. Keluar ya Allah. Lu gila sih. Lah kok keluar? Sumpah. Parah. Aduh, tapi enggak apa-apa sih. Ngambek dong. Maca Angel. Apa? Nanti kita telepon bareng ya. Selamat. Enggak apa-apa. Duh, Queen marah loh dia. Marah. Ya udahlah, John. Video kali ini cukup segitu aja ya, kan. Si Queen malah marah ya kan John. Aduh, mbak apa nih? Parah lu. Gak kontrol nih mulut. Mulut kadal darat deh. Kadal darat. Semoga kalian terhibur ya John dengan video ini. Ambil positifnya ini aja John. Jangan kalian ambil negatifnya ya kan. Oke, buat kalian yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lupa like, share dan subscribe ke teman-teman kalian ya. Share John, juga ya. Betul. Semoga kalian terhibur ya. See you. Sampai jumpa di video Kuprajono selanjutnya. Mantep. Thank you Kuprajono. Oke ya, sudah habis videonya, mantep. Dan akhirnya ini di video ini, video yang sebulan lalu ini, ternyata si Queen ini marah ya. Dia keluar karena dihajar gitu, si Jono nih gombalin yang lain juga ternyata. Aduh, dan juga dia juga katanya baru putus ya, kita nggak tahu ya. Mungkin beneran putus atau gimana, selepas ini ceritanya beneran atau tidak, yang penting seru lah ini, menghibur lah ini. Ya kayaknya sih beneran ini, karena soalnya orangnya random gitu ya tadinya. Jadi ya udah ya, nanti kita akan mencari tahu kelanjutan hubungannya di video selanjutnya ya. Jadi komen aja selain video ini, video apa lagi nih yang berhubungan dengan Queen ya. Gua akan mencari tahu seluk-beluk cerita kelanjutannya hubungannya mereka nih. Apakah tadi kan marah nih, apakah nanti bakal dimaafin atau gimana gitu ya. Jadi komen aja video yang mana nih, jadi biar gua cepet tahu aja ya gitu ya video yang mana. Jadi udah ya, gua ngomong apa sih. Yaudah pokoknya gitu aja, next gua bakal reaction videonya Kuprajono lagi. Jadi udah, jangan lupa dulu di like video ini, terus di komen sebanyak-banyaknya, di share, terus juga jangan lupa di subscribe, itu paling penting ya. Yaudah segitu dulu deh video gua kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan hormat. Bye.